Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Adliana Julianti. Kali ini saya akan mengenalkan bagaimana cara menggunakan video interaktif untuk anak usia dini. Mari kita mulai. Pilih yang mana ya? Kita pilih nama binatang. Aku suka berenang di dalam air. Siapakah aku? Apa ya? Sepertinya ikan deh. Kita pilih ikan yuk teman-teman. Coba. Ya, betul jawaban kita. Ayo kita lanjut lagi. Hewan apa yang bisa terbang? Burung, tikus, singa, gajah. Burung deh. Ya, benar. Ayo, kita lanjut lagi ke permainan selanjutnya. Kita pilih nama tumbuhan. Agar tumbuhan tumbuh, harus disiram dengan api air. Yay, jawaban kita benar. Ayo lanjut. Vitamin C bermanfaat untuk kesehatan. Apa ya? Telinga? Ya, salah. Kita coba lagi yuk. Sekali lagi. Vitamin C untuk mulut. Sepertinya ya, mulut. Ya, betul. Yeay. Lanjut lagi ke permainan selanjutnya. Kita pilih huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah setelah huruf alif adalah Pak mungkin. Ya, salah teman-teman. Yuk coba lagi. Apa ya? Ba. Ya, ba. Setelah huruf alif, ba. Yay, teman-teman, kita benar. Selanjutnya, berapa jumlah malaikat yang wajib diketahui? 10. Betul teman-teman, jawabannya 10. Ayo kita lanjut lagi ke permainan yang selanjutnya. Kita akan mencoba berhitung. 1 tambah 1. 1. 2. Betul atau tidak? Betul teman-teman. Ayo kita lanjut ke permainan yang berikutnya. Kita akan memilih tebak warna. Warna apakah itu? Kuning. Yeay, jawaban kita benar teman-teman. Ayo kita lanjut ke permainan selanjutnya. Selanjutnya kita akan memilih tebak gambar. Siapakah dia? Dokter. Yay, benar teman-teman. Selesai. Seru kan? Teman-teman bisa memainkannya bersama teman-teman yang lain juga. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum teman-teman.